Hai, apa khabar semua? Assalamualaikum. Lama dah saya tak update kerja-kerja kayu ataupun kerja-kerja penternakan. Sebenarnya sekarang ni tengah mengusahakan pembuatan bengkel yang baru, sebab bengkel yang sekarang ni, yang kat belakang tu, akan dirobohkan lah. Akan dirobohkan untuk memberi laluan kepada apa ni namanya, pembangunan rumah lah. Dan rumah pakcik, anak pakcik punya rumah kan. So bengkel yang saya punya bengkel ni terpaksalah mengundur diri, beralah. Dan sebenarnya bengkel saya ni pun dah dibuka pun dah separuh sebelum hari raya Cina tu hari. Bengkel ni sepatutnya dia ada dua bahagian, sini dan sini, sampai situlah kan, macam dalam gambar ni. Tapi tu hari dah dibuka dia punya separuh apa semua, dah kena tolak jalan. Sebelum ni jalan nak ke rumah saya, kat belakang bengkel saya tu ada rumah, ni rumah pakcik. Situ sebenarnya jalan, tapi oleh kerana apa ni, ada pembahagian tanah apa semua, jadi jalan sana tu saya buat bengkel, tutup jalan tu. Jalan utamanya akan lalu sini lah, lalu sini. Dan okay, itu dia. Tu rumah saya, rumah saya. Jadinya begitulah keadaan dia sekarang. Kalau hujan ke apa, mesti tempiasnya. Sebab bengkel ni dia punya atas tu agak tinggi juga. Kalau hujan hujan biasa pun tempias teruk. Kalau hujan ribut lagi lah teruk. So itu adalah sebesar sedikit lah kenapa saya kena berpindah. Lagi satu, saya tak minat sangat bengkel tinggi-tinggi ni, sebab bengkel tinggi-tinggi ni dia maintenance tinggi. Kalau contohnya bengkel ni dah lebih kurang usia dia dah 20 tahun jugalah kot. Usia dia dah 20 tahun. Kemudian dia punya apa ni, dia ada juga bocor sini sana lah. Tapi masalah saya tak boleh nak repair. Sebab gayat, nak repair pun gayat. Sebab saya pernah ada trauma dari mana ni, pokok cempedak ni saya dulu pernah potong tau. Tu dia pernah potong, pokok cempedak ni, dia punya dahan dia. Lepas tu saya jatuh, kepala jatuh dulu dekat bawah. Lepas tu dahan pokok cempedak tu kan dia besar kan, berimbun. Macam ni juga dia punya dahan. Dia tertimpa saya, dan hari saya hampir-hampir macam tak boleh berjalan. Nak berdiri pun nak kena orang tarik pada atas. So memang tak boleh berjalan lah. Tu lah dia. Air parit depan rumah saya ni, kalau tak hujan dia jernih, sebab air lombong kan. Air datang daripada lombong, nampak siap ada sound effect air terjun lagi kan. Saya nak dokumentkan benda ni dah lama dah, tapi nak dijadikan cerita, saya tak sempat pun nak mendokumentasikan projek pembinaan bengkel ni lah. Okey, untuk pengetahuan semua, bengkel saya ni simple je. Dia punya bumbung pun style pisang sesikat. Lepas tu dekat sini awning. Ni dekat luar dah, bahagian luar. Lepas tu ni bahagian dalam dia lah. Dalam dia yang ada berapa ni, ada 9 tiang ni. 9 tiang, 3 depan, 9. Okey. 9 tiang.
Bengkel dia lagi kecil sebenarnya daripada bengkel yang tu. Okey, sebab pertama kos, kedua sebab sebab saya ingat nak bila ada duit nanti saya nak extend ke sana dia punya ni, nak buat kedai kayu, jual kayu kan. Okey, itu dia punya angan-angan ataupun impiannya lah. Okey, so belakang ni kalau nak, kalau tengok ini adalah cuba teka pun dia. Ini sebenarnya ofis, lebih kurang ofis ataupun bilik ofis lah. Lepas tu siap ada dia punya tandas lagi. Ini dia punya lubang dia. Tu hari dah minta kapal korek tolong korek kan. So tandas dia dalam 6 kaki. 6 kaki kali 4 kaki lah. 6 kali 4. Dan ini dia punya supposedly bilik lah. Bilik ataupun office. Oh, saya lupa nak cakap pasal tiang-tiang ni. Sebenarnya saya belum ada pun pekerja. Kecuali kawan-kawan yang tolong lah, kawan-kawan yang kat sana tu, tu yang kandang lembu tu, itu abang dua pupu saya lah, sedara-sedara juga lah. Lepas tu jiran depan rumah ni, jiran depan rumah ni tolong. Lepas tu lagi apa ni, bapak saya pun tolong juga. Walaupun bapak saya umur dia dah 75-74 tahun ni kan, tapi sebab memang bapak saya ni memang tukang daripada dulu. So memang dia pun, orang kata apa tu, dia memang itu memang kerja dia lah daripada kecil eh. So saya pun sebenarnya tak apa orang kata, tak macam saya cakap nak buat apa, suruh orang. Lepas tu bapak saya cakap dia kata kalau upah orang mahal apa semua, so dia tolonglah buat apa yang dia mampu. Macam ni yang contohnya kan, apa, pasang beam, apa ni, besi BRC bawah ni, ni bapak saya yang pasang. Jadi lepas tu bapak saya juga ajar cara nak levelkan tiang-tiang ni. Tapi kalau tegakkan tiang tu, orang-orang yang tadi lah yang saya cakap tu. Okey, lagi apa? Okey, sekarang saya punya bengkel macam tak ada apa sangat sebenarnya nak buat. Maksudnya zinc bapak saya tak pandai sangat buat. Sebab zinc ni dia menggunakan skru. Dia menggunakan skru. Lagi satu, dia menggunakan skru and also pakai mesin lah. Bapak saya tukang kampung, dia tak pandai sangat pakai benda-benda macam tu. Lagi-lagi pakai, sebab dia, saya punya ni, dia punya gulung-gulung ataupun apa nama benda tu beam, bukan beam, dia punya besi atas tu lah. Pakai besi si channel warna biru tu kan, pakai tu. So bapak saya tak pandai buat benda tu, so memang terpaksa untuk buah orang. So hari ni hari Selasa, Isnin selepas seminggu cuti hari raya. Kemarin saya ada dah jumpa dah pakcik yang boleh buat bumbung ni. So ceritanya tak ada cerita apalah. So sekarang ni sebenarnya saya tengah menunggu pakcik tu datang. Lagipun kedai hardware pun baru buka hari ni. So memang apa orang kata, memang lambat sikit lah, jadi lambat sikit lah. Okay. So ceritanya kenapa saya masih pakai baju kontrak macam nak buat kerja sebenarnya. Sebenarnya hari ni macam ni, saya, okey, nampak tak tu? Itu adalah zinc lama yang dibuka daripada bengkel ni yang belah sana punya. Ni sebenarnya bengkel zinc lama lah. Tapi zinc ni dia ada karat. Macam contohnya macam ni kan, karat macam tu, macam tu kan. So ni saya hari ni, tengah hari ni, sementara ada panas, sebab nanti mungkin petang nanti hujan. Mengejar panas lah kiranya. Ni saya cat lah benda ni. Macam tu, cat guna cat anti ras. Semoga
semoga apa, semoga boleh sikit lah mengurangkan sikit dia punya karat. Kadar karat tu lambat sikit lah dikarat, dengan harapan begitulah. Gitu, macam tu kan. Kena pula hari tu masa kampung saya banjir. Banjir kat sini tu lebih kurang tinggi juga lah. Tinggi dalam satu kaki setengah ada kot tinggi dia naik air. Lepas tu apa ni, zinc ni saya letak kat sini. Saya letak kat sini. Lepas tu dia bertakung dengan air. Ni lah dia. Dia bertakung dengan air. So dia karat dia. Tambah karat lah. Tu saya bongkar semalam. Bila bongkar-bongkar, kita dah tahulah dia akan karat. Tapi nak buat macam ni, tak ada tempat lain lah nak letak kan. Sebab zinc ni panjang dia lebih kurang 17 kaki. 17 kaki lah panjang zinc, 17 kaki. Nasib baik walaupun umur dia dah dekat 20 tahun, masih utuh. Dia tak adalah macam karat habis kan. Alhamdulillah lah. Zinc buatan apa, kualiti dulu-dulu kan. Macam ni lah. Macam tu. Kalau zinc sekarang ni mungkin apa ni, kejap je karat dia kan. Lagipun zinc sekarang ni nipis kan. Kalau yang apa, yang tebal pula punyalah mahal harga dia kan. Okey. Tu je kot. Alhamdulillah lah masih ada zinc. So dengan zinc-zinc yang ada ni guna balik. Apa yang ada guna balik lah. Tapi kebanyakannya zinc lah guna balik. Tiang ada tiang. Tiang tapi tiang dia saya dah cabut bagi member. Sebab dia itu hari dia tolong buka bengkel ni. So bagilah kat dia, dia nak kan. So kita pakai tiang baru. Tu semua tiang baru tu saya pakai tu. Itu semua tiang baru. Tapi tak apa lah, tiang baru jelas lah kan. Maksudnya tak adalah yang patah-patah ke apa kan. Sebab baru kan. Baru puas hati. Gitu. Okey. Itu dia. Itu rumah jiran saya. Dan semalam kemarin saya terpaksa meminta izin daripada dia untuk menggunakan laman rumah dia ni untuk jemur zinc. Tak pernah ada orang jemur zinc. Saya je yang jemur zinc. Okay, baiklah. Rasanya itu saja. InsyaAllah kita akan update lagi lepas zinc dipasang. Ataupun semasa zinc dipasang ke. Nanti saya akan update balik lah. Alright, itu saja. Terima kasih kepada semua jenjiran, kawan-kawan, saudara-saudara yang membantu saya untuk dan mendoakan saya. Lagi satu, terima kasih kepada customer-customer saya yang sabar menunggu dan mendoakan saya bengkel ni siap. Sebabnya bukan sebab apa tau, sebabnya bengkel ni dia sepatutnya dah setahun lebih lah siap. Tapi itulah sebab PKP, lepas tu sebab apa lagi sebab kontraktor. Itulah ada masalah lah. Ada masalah dengan kontraktor. Jadi macam sepatutnya setahun dah siap. Tapi oleh kerana masalah kontraktor lah orang kata kan. Tapi itulah. Tak macam buat apa lah. Jadi itulah pusing. Sembang-sembang dengan kawan-kawan. Dengan family apa semua. Dia kata dengan orang kampung pun ada juga cakap kan. Masa main medang tu kan, dia orang cakap baik buat sendiri. Kan bapak engkau tukang. Macam tu kan. Memang bapak saya tukang. Tapi itulah macam saya cakap tadi lah. Umur dia dah 74. Dalam IC 70 tahun ni. Tahun 2022 ni dalam IC dia sepatutnya umur dia 70. Tapi kalau nak diikutkan umur betul dia adalah lebih kurang 74-75 macam tu lah. Sebab dia orang macam ialah orang-orang tua dulu kan. Dia orang macam tak kisah sangat pasal umur ni kan. Tadinya gitulah, bapak saya dah tua guys. Bapak saya dah tua. So saya macam tak sampai hati sebenarnya nak suruh bapak saya buat. Tapi itulah, oleh kerana bapak saya nak buat, and then macam dia nak tolong sangat saya. So saya pun macam okay, bolehlah tolong. Tapi dengan syarat, kalau penat ke apa, rehat. Itu je lah. Okay, rasanya itu saja. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dalam dokumentasi yang seterusnya.